Kali ini saya sedang berada di Pasar Bersahati Hebat yang baru saja direnovasi oleh pemerintah Kota Manado. Banyak sekali fasilitas baru yang ditambahkan pada Pasar Bersahati ini. Salah satunya kawasan food court. Lokasi food court ini berada tepat di bawah jembatan Soekarno yang menjadi ikon dari Kota Manado. Dan ternyata food court ini menjadi tempat yang baru untuk para pengunjung menikmati keindahan matahari tenggelam dan melihat kemegahan dari jembatan Soekarno sendiri. Yang pastinya ditemani dengan jajanan favorit dari masyarakat Kota Manado yaitu pisang goreng dan teh atau kopi. Tidak hanya keindahan dari matahari tenggelam dan kemegahan dari jembatan Soekarno, para pengunjung juga dapat disuguhkan dengan aktivitas keluar masuk kapal penumpang yang bertepatan dengan pelabuhan Manado. Food court ini menjadi salah satu yang baru bagi masyarakat Kota Manado yang ingin menghabiskan waktu minum teh atau kopi dan menikmati keindahan dari jembatan Soekarno sendiri. Nadia Sitanggang melaporkan langsung untuk Lensa Utara.